Masih di Netquick Count Pilkada Jakarta. Sebelum melanjutkan perbincangan bersama narasumber yang sudah kami hadirkan di studio, kita akan kembali cek kondisi di lapangan. Dan sudah ada Mevri Sari di Hotel Puluban Jakarta Pusat, posko pendukung Ahok Jarot. Silakan Mevri. Dan Rahma, saat ini tim pemenangan dari Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat sedang menyampaikan konferensi pers, di mana materinya ini berisi temuan-temuan dari tim pemenangan selama berjalannya pilkada putaran kedua. Jadi dari tim pemenangan sendiri menyampaikan bahwa sejak pagi tadi hasil pemantauan di beberapa TPS yang tersebar di seluruh daerah yang ada di Jakarta, mereka menemukan adanya indikasi kecurangan berupa intimidasi terhadap para pemilih dan juga adanya kekurangan formulir atau kekurangan surat suara di beberapa TPS ini. Dan sementara itu memang untuk pasangan calon dari Ahok dan juga Jarod ini, menurut informasi yang saya dapat, sudah ada di Hotel Pullman ini, tepatnya di lantai 2. Namun saat ini masih melakukan konsolidasi dengan tim pemenangan dan juga partai pengusungnya. Untuk nantinya mereka akan bersama-sama hadir di ruangan ini untuk menyaksikan secara langsung proses penghitungan cepat yang akan dilaksanakan nanti. Begitu. Sementara itu yang juga akan hadir nantinya adalah Ketua Umum dari PDI Perjuangan, yakni Megawati Soekarnoputri, yang juga akan menyaksikan secara langsung bagaimana proses hitung cepat yang akan digelar oleh tim pemenangan Ahok Jarot di Hotel Pullman Jakarta Pusat. Temi dan Rahma. Baik, Mevri Syari dari Hotel Pullman, ini adalah posko pendukung Ahok Jarot. Tadi berkumpul semua di situ ya, dari partai pendukung para paslon. Paslon 2 maksud kami juga berkumpul di situ untuk menyaksikan langsung bagaimana nanti pergerakan perhitungan cepat ya dari pilkada. Dan melakukan konsolidasi pastinya ya. Pastinya. Oke, dan kita kembali bersama Ira Kusno. Silakan Ira. Ya, meskipun tidak mempengaruhi secara langsung pada perolehan suara resmi, tapi media sosial menjadi salah satu komponen yang bisa jadi berpengaruh mendongkrak tren elektabilitas dua pasangan calon Pilkada DKI, yaitu Ahok Jarot serta Anies Sandi. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita akan membahasnya sekarang dengan Robby Mohammad, Chairman dan Chief Scientist Officer dari Profetik. Selamat siang, Mas Robby. Siang, Mbak Ira. Nah, kalau kita lihat tren percakapannya di putaran kedua ini, seperti apa, Mas? Dari sisi volume ya, jumlah cuitan. Ya, paslon Basuki dan Jarod tetap memimpin, paling banyak diperbincangkan di media sosial. Tapi yang menarik adalah perbedaan dari putaran pertama dan putaran kedua ini adalah pada saat putaran pertama, paslon Ahok Jarod ini jauh di atas paslon Anies Sandi. Maupun paslon satu ya? Maupun paslon satu, seperti kita lihat sekarang di sini, ini pada putaran pertama ini. Ini yang Ahok biru, ini yang Anies Sandi, jauh sekali. Tapi seiring mendekati hari H sekarang, hari ini, itu kelihatan meskipun pasangan Ahok Jarot masih unggul, tapi perbedaannya semakin menipis. Dalam kalau secara volume juga kelihatannya kok turun ya? Ya ini Mas. Karena ini saya lihat ini hanya di 10 terakhir, 20 hari terakhir dan 30 hari terakhir. Ini kumulatif. Ya ini kumulatif satu, putaran pertama ini kumulatif putaran kedua gitu. Jadi ini dan ini, mungkin agak beda. Kalau secara volume itu jumlah cuitannya naik tidak? Ini kita bicara khusus Twitter ya? Jumlah cuitannya naik seperti kita lihat naik. Lebih banyak orang membicarakannya. Ini kita sudah bersihkan dari bot, mesin, dan jadi ini real people, orang ini, betul ya? Kita bisa confidence cukup ini adalah orang biasa yang mengekspresikan opini emosinya di Twitter. Gitu. Meskipun Pak Ahok dan Pak Jarod ini lebih memimpin dibanding Mas Anies dan Mas Sandi, tapi apakah tone-nya bisa terbaca ini positif negatif? Ya, itu juga yang bisa kita lakukan. Selain volume ini, kita bisa lihat tone-nya itu. Kalau kita lihat tone sentimen positif negatifnya, yang menarik meskipun perbincangan lebih banyak di Pak Ahok, tapi sentimen positif lebih banyak di Pak Anies dan Pak Sandi. Ya, kita harus tunggu sebentar karena kita akan bisa sampaikan ini apakah sudah siap. Baik, kita lihat Pak Ahok ini adalah yang biru, Pak Anies ini adalah yang merah. Kita lihat meskipun secara konsisten Pak Anies itu selalu lebih positif, pasangan Anies Sandi selalu positif dibandingkan Pak Ahok, tapi terakhir mendekati hari ini kelihatan sentimen positif untuk Anies Sandi sedang mengalami tren meningkat dibanding pasangan Ahok Jarot. Ini mestinya terbaca ya, isu apa yang diperbincangkan sehingga kemudian paslon nomor 3 naik dan secara positif. Ya betul, itu juga kita bisa lihat kira-kira isu apa yang mendrive sentimen positif atau negatifnya ini. Slide selanjutnya nanti kita bisa lihat bahwa sebetulnya
kenapa perbincangan untuk Pak Ahok, Pak Jarot ini negatif, itu karena memang top issue yang diperbincangkan oleh netizen itu soal kasus penistaan agama. Nah ini menarik Kak, Mas Robi, karena kalau tadi dengan Mas Jayadi dikatakan hasil survei justru kenapa memang tren elektabilitas paslon 2 itu naik, karena isu penistaan agama menjadi turun, tidak dibahas. Iya. Ini beda dengan di media sosial. Iya betul, survei itu kan responden ditanya gitu ya. Kalau media sosial ini spontan tidak ada yang menyuruh mereka untuk nge-tweet, tapi mereka melakukan dengan spontan gitu. Jadi ini bisa melihat opini secara umum, bukan berarti penistaan agama mempengaruhi atau tidak mempengaruhi, tapi perbincangan paling banyak tentang pasangan Ahok Jarot adalah kasus penistaan agama ya, ini sudah dan juga kasus lain. Yang menarik meskipun kampanye dari pasangan Paslon 2 ini adalah utamanya tentang program kerja, tapi ternyata dia hanya ada di peringkat 5 dalam hal dibicarakan oleh netizen. Untuk topiknya adalah Pak Ahok dan Pak Jarot. Ya betul. Ya. Jadi ya, ini bisa kita lihat ya perbedaan antara kampanye dan topik yang dibicarakan orang. Kadang itu tidak selalu sama gitu. Yang ingin disampaikan dengan apa yang ditangkap oleh orang itu tidak selalu sama. Cuitannya bisa banyak begitu, positif negatifnya juga bisa berkembang, tetap positif. Tetapi kemudian yang dicuitkan isunya ternyata belum tentu sesuai yang diinginkan. Apa yang disampaikan dalam kampanye, karena orang ya bebas, orang bisa berpendapat apa saja gitu kan. Ini yang menarik uniknya media sosial, kita bisa melihat reaksi natural orang gitu. Bukan reaksi yang di-drive oleh pertanyaan misalnya. Sehingga kita bisa untuk pasangan Anies Sandi misalnya, ternyata di netizen paling banyak membahas pasangan Anies Sandi adalah masalah program kerja yang disampaikan oleh paslon nomor 3 ini. Padahal kalau tadi di paslon 2 itu nomor 5 ya? Iya betul, dan selanjutnya baru beberapa kasus kontroversi yang ada memang lebih mendominasi isu negatif ya bagi pasangan 3 ini, tapi tetap program kerja pasangan 3 ini yang lebih banyak dibicarakan oleh netizen. Nah ini ada poin 2, debat pilkada pada saat paslon 3 itu menolak untuk hadir begitu ya. Yeah. Nah apakah memang debat ini termasuk salah satu pengaruh terhadap cuitan dan tren elektabilitas kemudian? Yeah, ini yang menarik Mbak Ira, bahwa kalau kita mengamati media sosial, debat politik ini itu cenderung dianggap sebagai entertainment Mbak Ira. Jadi debat di TV di ini, media sosial di media, ya? Komentar orang di media sosial, debat TV ini cenderung dianggap tidak terlalu beda dengan infotainment atau acara entertainment di TV. Maksudnya? Maksudnya jadi lebih banyak respon emosional, baik itu positif ataupun negatif gitu. Tapi yang terutama kita deteksi itu adalah saat debat itu di media sosial itu begitu rame orang yang memberikan komentar negatif terhadap paslon gitu. Jadi dari masing-masing ya. Jadi yang paslon 2 mungkin negatif pendukungnya ke pendukung paslon 3 dan sebaliknya gitu. Jadi ada beberapa kali debat begitu Mas yang diselenggarakan oleh TV swasta maupun kemudian oleh formal secara oleh KPU begitu ya. Apakah ini terlihat ada perbedaan tadi cuitan walaupun misalnya saling ejek antar pendukung 2 paslon? Kita melihat tren yang sama konsisten gitu. Jadi cenderung debat itu lebih dipakai untuk ekspresi emosional para netizen itu gitu. Bukan berarti tidak mempengaruhi atau mempengaruhi pilihan mereka, tapi yang mereka bahas di media sosial itu cenderung hal-hal yang sifatnya lebih ringan, populer, dan mungkin bersifat entertainment. Nah itu. Sekarang singkat saja ini Mas, apakah kemudian cuitan ini begitu trennya sesuai dengan hasil pencoblosan? Waktu di putaran pertama apakah itu sama dan sebangun begitu? Ada korelasi ya, meskipun kita tidak bisa katakan sama gitu, tapi ada korelasi memang antara apa yang diperbincangkan orang di media sosial dengan pilihan mereka. Dan menurut saya ini masuk akal juga karena ya media sosial itu tadi ekspresi emosi manusia. Dan tentu emosi inilah yang mendrive salah satunya, yang mendrive mengapa orang memilih paslon tertentu. Iya gitu. Baik, Mas Robi nanti kita lanjut lagi. Dan kita akan melanjutkan tayangan mengenai quick count Pilkada DKI Jakarta ini. Tetapi kita sekarang ke Rahma dan Temi terlebih dahulu. Baik, itu tadi perbincangan yang seru sekali. Seru banget ya, kalau bicara sosial media itu nggak ada habisnya ya. Itu dia, Tem. Tapi sebelum kita berbicara lagi soal medsos nih, kita ingin melihat dulu perkembangan soal perolehan hitung cepat ya. Kita lihat sama-sama ya. Iya, kita lihat dulu. Mana ini dia. Okay. Perolehannya sementara.
32,63% untuk Ahok Jarot dan 67,37% untuk Anies Sandi ya. Tapi total suara masuk baru 0,36%. Iya, 0,36% untuk sementara ini masih nomor urut 3 yang jauh mengungguli. Tapi ya ini akan terus berjalan begitu ya. Tapi kalau misalnya kita kemudian membahas soal medsos tadi itu ya, itu memang apa ya, bisa dibilang medsos itu adalah media yang paling ampuh untuk menggiring opini gitu ya, yang akhirnya bisa menggerakkan massa. Jadi bisa dibilang lebih efektif gitu kan. Oke, dan saya juga sempat membaca beberapa alasan kenapa sosial media ini penting dalam pilkada, selain sebagai sumber informasi, kemudian membangun opini, kemudian juga sosial media ini adalah sebagai alat pengamat kondisi lingkungan yang sangat baik, bahkan bisa menjadi jembatan antara paslon dengan para pemilihnya. Betul. Dan kalau kita berbicara soal sosial media, ada 3 hashtag atau tagar mendominasi di akun media sosial. Yang pertama ada tagar aku coblos Anies Sandi, lalu kedua ada tagar lulu gue-gue dan juga tagar pilkada DKI. Ya, ini dia. Kemudian hingga siang ini juga ketiga tanda pagar ini masih mendominasi Twitter dunia. Ya. Sejumlah warga mentweet dukungan kepada kepala daerah favorit mereka masing-masing. Ya, tem ada yang mengunggah foto, kemudian juga video, hingga kata-kata motivasi. Jadi beragam ya, dan yang pasti tidak diharapkan adanya saling serang di dunia medsos ini. Jadi mari kita jaga Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang siang hari ini masih berlangsung. Jaga atmosfer damai hingga nanti siapapun gubernur terpilih, semua harus legowo pastinya. Itu dia yang namanya medsos, jangan menjadi war zone gitu. Betul. Ya. Harus ingat kalau medsos itu harusnya ya seperti fungsinya, mendekatkan yang jauh, jangan sebaliknya gitu kan. Mendekatkan yang jauh, siap. Nah, berbicara soal sekarang kita santai, jangan ada tegang-tegang. Kita mau menghadirkan sebuah tayangan yang menarik ini, yaitu berbagai momen unik yang terjadi di sepanjang masa kampanye Pilkada DKI Jakarta. Mulai dari putaran pertama hingga putaran kedua, ini dia sejumlah momen tersebut. Masa kampanye tak selalu digunakan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 ini dengan belusukan ke berbagai wilayah. Pada suatu sore, Basuki Cahaya Purnama hanya bermain basket bersama public figure Yosi dan Augie Fantinus. Pada postingannya tersebut, Ahok juga menulis harapannya membentuk warga Jakarta yang sehat. Sementara sang wakil, Jarot Saiful Hidayat, pernah ia dihampiri oleh seorang ibu untuk bertandang ke salonnya saat dirinya belusukan ke daerah Cawang. Dan yang tak disangka-sangka, ia bisa membentuk alis dengan rapi. Pernah juga ia dihampiri oleh seorang nenek. Nenek tersebut sebenarnya tengah membantu awak media meliput demi bisa mendekati pasangan Basuki Cahaya Purnama tersebut. Tiap Rabu, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno selalu mengadakan kampanye bersama sejumlah anak muda bertajuk Rabu Bersama. Yang unik, tiap pertemuan hari Rabu ini, keduanya selalu menyanyikan lagu dukungan khas pasangan calon nomor urut 3 tersebut. Sementara sang wakil, Sandiaga Uno, kerap menyalurkan hobi olahraganya sambil berkampanye. Sandi rutin olahraga lari pagi demi menggait pemilih muda. Pernah ia juga berenang bersama warga dan relawan di Kepulauan Seribu sepanjang 500 meter. Aksi ini ia penuhi atas nazar yang sempat ia ucapkan. Dilan Tika, Ardiansyah melaporkan untuk NET. Selalu menarik apa yang dilakukan oleh para paslon ini di sosial media, tapi secara tidak langsung hal-hal seperti itu bisa menurunkan konstelasi apa ya, panasnya Pilgub Jakarta. Kadang-kadang yang ditunggu justru bukan kampanyenya, visi misinya, justru hal-hal yang seperti itu yang bersentuhan dengan masyarakat dan juga gebrakan-gebrakan yang sifatnya apa ya, mungkin kemudian akan menjadi viral gitu ya. Oke, dan sedikit saya sempat membaca artikel bahwa pengguna sosial media ini terbagi dua, Facebook itu lebih kecenderung kepada paslon nomor 3, sedangkan untuk paslon nomor 2 cenderung ke arah Twitter, Rahma. Dan menarik sekali yang pastinya Quick Count Pilkada Jakarta akan segera kembali. Jangan kemana-mana.